Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sambutan Hari RTM ke-70 yang berlangsung di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu terus meriah. Kita langsung bersama Farizi Morinding. Silakan Farizi. Terima kasih Enisia di Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kini saya masih berada di lobi utama Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah bagi memberikan sedikit gambaran kemeriahan sambutan RTM ke-70 tahun. Dan salah satu booth ataupun gerai pameran yang diwujudkan ataupun diadakan pada petang ini adalah booth dari kesihatan, dari Klinik Kesihatan Putatan, dan untuk memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan sambutan terkini pemeriksaan kesihatan dari Klinik Kesihatan Putatan, bersama dengan saya pada petang ini Ketua Penyelaras Booth Kesihatan dari Klinik Kesihatan Putatan, Dr. Marhaimi Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Boleh Doktor berikan sedikit gambaran sambutan terkini program pemeriksaan kesihatan pada kali ini? Sambutan sangat menggalakkan, ramai yang datang ke booth kami, tapi kami hanya buka sampai pukul 5 petang tadi sahaja. Yang mana tidak berkesempatan bolehlah berkunjung ke pusat komuniti kesihatan Klinik Kesihatan Putatan ya. Baik, terima kasih Doktor. Baiklah, antara perkhidmatan kesihatan secara percuma yang diadakan pada petang ini termasuklah pemeriksaan berat badan unggul atau BMI, pemeriksaan tekanan darah untuk saringan darah tinggi, pemeriksaan gula dalam darah untuk saringan kencing manis, pemeriksaan kolesterol dalam darah dan juga pemeriksaan saringan kanser pangkal rahim serta perkhidmatan kaunseling secara percuma. Baiklah, setakat itu gambaran sedikit gambaran yang dapat saya kongsikan sebenar dengan sambutan RTM ke-70 tahun di khususnya di Sabah ini. Dan kembali bersama rakan penyampai Inisia di Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Farizi. Sementara itu, rakaman konsert titian mesra RTM Sabah sempena ulang tahun RTM ke-70 malam tadi menampilkan persembahan khas pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio menerusi rancangan Berjiming Kita. Konsert yang berlangsung di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Kota Kinabalu ini merupakan kelolaan unit hiburan dan muzik yang diterbitkan untuk siaran Radio Malaysia Sabah FM pada 15 Mei depan. Antara barisan penghibur terdiri daripada juara bintang RTM 2016, Rosario Nini Chamini Bianis, Francis Landong, Ray Kimara, Faisi Elvira Matius, Delbert Kenan John, Hadi Jadi dan Angelica Apaujin, diiringi kombo RTM Sabah. Persembahan hiburan ini turut disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Yahya Hussein, hadir sama Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV Malina Zia Haji Dato' Julaspi dan Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio Abang Sulaiman Abang Jo. Selain persembahan nyanyian, konsert turut diserikan dengan acara memotong kek ulang tahun RTM ke-70. Pameran Kraf Tangan, Makanan dan Kebudayaan Pesta Sabah 2016 sempena pementasan teater muzikal Gulu Gulu yang diadakan di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah bukan sahaja berjaya menarik perhatian masyarakat tempatan, malah pelancong asing. Menurut pelancong dari Australia, Diane Balow, ini merupakan kali ke-17 beliau mengunjungi Sabah. Selain tertarik dengan keindahan alam semula jadi, keunikan budaya tradisi tempatan turut memukau mereka untuk kembali semula ke negeri di bawah bayu ini. It's a wonderful opportunity for us. We've been to Sabah many times, but we haven't been to anything such as this. So, you know, it's a great opportunity to really experience local things. Sementara itu, pelancong dari England, Olivia Walker, menyambut baik program ini yang memberi peluang untuk pelancong asing mencuba makanan tradisi tempatan. Taste the local food, and we did that, and we're seeing this. So I didn't expect anything else. So I was pleasantly surprised when we heard music and painting and things you can buy. So it was good.
Bagi Mick Schoenberger juga dari England, beliau yakin program seumpama ini dapat menarik lebih ramai pelancong untuk mengenali seni budaya yang terdapat di negeri ini. This is what people coming to Sabah like to see. They like to see something really traditional, which is what this is all is, you know. It's completely so because it's so different and it's really why we come here to see something different. Hadir menyaksikan persembahan berkenaan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Seri Panglima Haja Farida Haji Tusin. Turut hadir Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan isteri Datin Seri Panglima Nur Farizah Abdullah. Pementasan teater muzikal Gulu-Gulu ini berkisar mengenai perjuangan pahlawan Mat Salleh semasa era kolonial British pada 1894. Baik, sekian bahan berita dari Sabah. Seterusnya bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.